Klaster perkantoran lain yang menyebabkan penutupan kantor juga terjadi di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Setelah 8 orang pegawai dipastikan positif COVID-19 dari hasil swab test, kantor Kejari Jakarta Pusat ditutup total selama 3 hari. Penutupan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dilakukan setelah hasil swab test memastikan 8 orang pegawai Kejaksaan Jakarta Pusat positif terpapar COVID-19. Pihak Kejaksaan menutup Kajari Jakarta Pusat untuk 3 hari ke depan sejak hari Jumat untuk mengantisipasi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selama penutupan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian 8 orang ini selanjutnya dilakukan ditindaklanjuti dengan swab test. Ya. Hasilnya hari Kamis kemarin itu 8 orang semuanya positif COVID-19. Nah, atas petunjuk pimpinan dan seluruh kesepakatan seluruh pimpinan di Kejari, hari ini dilakukan penutupan total kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mulai hari Jumat, Sabtu sampai dengan Minggu. Selama penutupan Kejari Jakarta Pusat, masyarakat yang akan mengurus sanksi tilang diminta melakukan pembayaran di bank atau kantor pos. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews, melaporkan.